setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan kemudian meningkatkan status perkara ini pada tahap penyidikan. Dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pertama, PSS, Bupati Kabupaten Buru Selatan, periode 2011 sampai dengan 2016, dan periode 2016 sampai dengan 2021. JRK, swasta, dan IK juga unsur swasta. Dari penentuan para rekanan ini, diduga juga TSK-TSS meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7% sampai dengan 10% dari setiap nilai kontrak kerjaan. Dan khusus untuk proyek yang sumber dananya dari dana alokasi khusus atau DAK, ditentukan besaran fee masih di antara 7% sampai dengan 10%. Ditambah 8% dari nilai kontrak pekerjaan.